Oh, Fortnite mengalahkan Minecraft. Wow, wow, wow. Fortnite pass Minecraft as the world's favorite video game. Woo! Fortnite ngalahin Minecraft, coy. So, jadi sebelum mulai videonya, gue cuma memberitahu kalau di sini gue nggak mendukung Minecraft atau mendukung Fortnite. Gue juga nggak bermaksud untuk menjelek-jelekkan Minecraft atau menjelek-jelekkan Fortnite. Karena di sini tujuan gue bikin video ini karena penasaran aja seberapa banyak sih pendukung Fortnite dan seberapa banyak juga pendukung Minecraft. So, di sini kita akan langsung aja lihat. Dan ini sumber bukan berdasarkan pendapat saya sendiri, tapi saya melakukan research di Google, di YouTube, semuanya saya researching dan saya akan tunjukkan ke kalian semua kenapa Fortnite bisa lebih bagus dari Minecraft atau Minecraft lebih bagus dari Fortnite. Kita akan lihat aja jawabannya menurut internet, dan itu biasanya berdasarkan voting dari seluruh dunia di mana semua orang yang bermain Fortnite atau Minecraft akan menjawab voting ini, dan kita langsung aja lihat hasilnya. So, di episode pertama ini tadi ada website yang mengatakan bahwa Fortnite mengalahkan Minecraft, dan kita akan lihat langsung aja artikelnya berisi tentang apa. Oke, Fortnite itu ternyata sudah mengalahkan PUBG sebagai video yang paling sering ditonton di Twitch, dan yang mengejutkan adalah Fortnite juga mengalahkan Minecraft. Ya, ini ada data atau ini ada statistik antara apa, saya nggak tahu karena ini nggak jelas dan ini agak kecil, jadi saya kurang tahu ini tentang apa, tapi mungkin di website lain nanti ada kok kayaknya. Oke, so itu website pertama isinya cuma kayak gitu, dan kita langsung lihat di website lainnya. Website kedua mengatakan bahwa Fortnite sudah resmi mengalahkan Minecraft di YouTube. Oke, kita langsung aja baca artikelnya. Ya, Fortnite ini tentu saja mengalahkan di jumlah penontonnya yang ada di YouTube. Fortnite juga punya record atau sebuah pencapaian di mana dia ini adalah most videos related to a video game uploaded on a single month ever. Dan di sini juga ada perbandingan statistik antara 4 game yang pernah berjaya di YouTube. Tentu saja Fortnite, Clash Royale, Minecraft, dan PUBG. Yang di sini hijau yang memimpin di awal ini adalah Minecraft. Minecraft naik dan akhirnya turun. Dan di titik inilah Minecraft dikalahkan oleh Fortnite, itu di awal tahun 2018, sekitar bulan Februari kayaknya ini. Nah, di sini ada PUBG yang naik tapi sedikit, nggak terlalu naik banget. Dan di sini juga ada Clash Royale yang sudah ngebung dan lama-lama hilang popularitasnya. Sedangkan di sini Fortnite yang mulai dari 0000 dan langsung legit, dan di tahun 2018 bulan Februari berhasil mengalahkan Minecraft. Lalu di website berikutnya ini adalah website Pino, dan di sini juga ada videonya, tapi kita akan lihat videonya nanti dulu. Kita akan lihat artikelnya dulu. Fortnite dan Minecraft itu adalah dua game terbesar yang ada sekarang. Bukan terbesar, game besar ya yang ada sekarang, karena YouTube cuma isinya yang gaming itu biasanya kalau nggak Fortnite juga Minecraft. Kebanyakan sih, tapi juga banyak juga yang selain Fortnite dan Minecraft. So, mana yang lebih bagus? Di sini kita bisa voting, dan saya sudah voting Minecraft, dan ternyata Minecraft itu punya 61% pendukung. Sedangkan Fortnite masih berada di 39% pendukung, di mana masih banyak orang yang lebih menyukai Minecraft daripada Fortnite. Ingat, ini bukan pendapat saya, ini pendapat dunia. Oke, jadi karena ini juga ada videonya, kita akan lihat videonya dari awal. Oke, Minecraft versus Fortnite. Round 1, pickaxe. Oke, pickaxe di Minecraft ada banyak, ada wooden, stone, iron, dan diamond ya. Golden juga, oh iya, golden lupa. Oke, ini ada 5 pickaxe di Minecraft, sedangkan di Fortnite ada apa? Oh, kayak gitu, saya nggak tahu sih, nggak pernah main Fortnite masalahnya. Oke, lebih unik memang, mungkin di round ini. Oke, Fortnite mendapat 1 poin ya, emang itu lebih keren Fortnite sebenarnya. Jujur nih, jujur. Oke, yang kedua building. Minecraft tentu lebih keren kalau ini, pasti dapat poin Minecraft ini. Tuh, Minecraft lebih keren guys, Minecraft harus dapat poin. Nah, satu sama. Oke, kita lihat berikutnya. Cool factor. Minecraft bisa ngelawan Ender Dragon, sedangkan Fortnite bisa apa? Backflip. Oh, bisa backflip atau naik roket. Oke, dikasih poin Fortnite, nggak apa-apa, nggak apa-apa. Oke, kita langsung aja lihat number of players. 45 juta pemain, tapi baru keluar tahun lalu, jadi itu lebih singkat dari Minecraft. Minecraft sudah 10 tahun dan mengumpulkan 75 juta, oke, banyak banget itu, sip. Oke, Minecraft menang di sektor ini, dan kita lihat round 5, animals. Banyak banget lah animalsnya Minecraft. Tuh, bisa banyak banget tuh. Fortnite bisa apa? Ya, kali ini Minecraft yang menang. Minecraft kembali memimpin. Ya, 3-2, Minecraft memimpin. Kita lihat round 6, explosions. Ya, TNT keren, lebih keren.
di Fortnite. Oke, ini lebih keren. Jujur ini jujur, lebih keren guys, bisa kayak gitu roketnya. Oke, kita akui itu. Yang kita lihat round 7, apa feature? Being released for every new console. Sama Fortnite. Cool new stuff added every week. Oke. Oh, Fortnite mengalahkan Minecraft. Oke, meskipun ini videonya ngomong Fortnite ngelain Minecraft, tapi berdasarkan voting tadi guys, masih Minecraft nih, yang kan 61%, 39%. Nah, saya mau nanya ke kalian semua yang kalian sedang nonton video ini, apakah kalian tim Minecraft atau tim Fortnite? Kalau kalian tim Minecraft, kalian komentar di kolom komentar bawah hashtag tim Minecraft, saya kasih contohnya nanti. Atau kalau kalian tim Fortnite, kalian bisa komentar hashtag tim Fortnite kayak gini, ada contohnya juga. Jadi kalian bisa komentar di bawah, kalau saya sih hashtag tim Minecraft. Jadi tujuan dari video ini bukan untuk mendukung Minecraft atau mendukung Fortnite, tapi kita cuma penasaran aja, saya ingin lihat berapa sih jumlah pemain Fortnite dan Minecraft. Atau kalian bisa juga hashtag tim Fortcraft, itu kalian berarti mendukung dua-duanya, kalian adil, kalian mau mendukung Fortnite dan Minecraft, kalian sama kan, jadi hashtag tim Fortcraft. Dan nanti saya pakai hashtag tim Fortcraft aja deh, biar adil ya guys. Oke, so cukup sekian dulu video kali ini. Jangan lupa tinggalkan like bagi kalian yang baru, silahkan subscribe atau berlangganan, karena subscribe atau berlangganan itu gratis guys. Dan jangan lupa juga klik tombol yang merah, pokoknya klik tombol yang merah itu sangat penting ya guys. Dan jangan lupa juga share ke teman-teman kalian yang sedang main Fortnite atau sedang main Minecraft, dan suruh mereka nonton dan suruh ikut tamaikan kolom komentar bawah. Oke guys, cukup sekian video kali ini, dan sampai jumpa video-video teman-teman. Bye.